Anjay. Ya, saya pikir soal masalah Anjay ini lebih baik jangan menjadi perdebatan yang menjurus ke tidak sehat, karena apapun itu tidak ada manfaatnya kemudian menjadi perdebatan-perdebatan yang kita anggap tidak perlu. Memang dalam rilis Komnas HAM itu kemudian Komnas HAM membuat tafsir hukum secara kasuistik ya, bukan pidana secara umum. Namun karena itu menjadi rilis resmi dari Komnas HAM, nah sehingga itu kemudian menjadi polemik. Jadi sebaiknya memang hal seperti ini kita kemudian harus kaji secara mendalam dan tidak perlu lagi diperdebatkan di publik. Lebih baik kita memikirkan bagaimana kemudian sama-sama menjalankan protokol COVID, mengatasi corona dan apa namanya pergerakan ekonomi di Indonesia. Kan Komnas PA bilang bahwa Anjay ini bisa berubah untuk menjadi lindungi. Ya itu justru itu, karena ini multi tafsir hukum secara kasuistik, bukan pidana umum. Jadi memang ini harus dikaji sama-sama. Ini kan banyak pakar hukum di Indonesia ini, mari kita kaji. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.